بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأسرته وذريته إن الله يعلم يعني الرجال في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على لديهم يا شرنا في زمرة بلا وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكرا ونفعا والاندفاع والإفادة والحساء لتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مَرْضَهِ وقربه وثوابه وحسن الخاتمه مع اللطف والعافيه وصلاح العاكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مسنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كي رحمه الله وغفر له ولوالديه

Pertama yang diwajibkan kepada orang Islam adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Halaman 8 sekarang. Maksudnya dengan yakin <tuh> itu dengan menggunakan dalil. Mengenal Allah harus dengan ya maka yang namanya yakin itu Mengeluarkan seseorang dari yang namanya Zon Apa? Dugaan Mengeluarkan dari yang namanya Syak Mengeluarkan dari yang namanya Wahem dan mengeluarkan dari yang namanya taklit, jadi yakin itu enggak tersentuh empat perkara. Yang namanya yakin itu enggak boleh ada zon, enggak boleh ada syak, enggak boleh ada waham, dan enggak boleh taklit. Kalau empat ini enggak ada di hati kita, kemudian kita menemukan dalil, maka itu namanya yakin yang tingkat kebenarannya sampai 100%. Gitu loh. Jadi kita menuhankan Allah itu bukan kira-kira, gitu loh. Kita menuhankan Allah bukan dugaan. Kita menuhankan Allah bukan uji coba, apa iya, apa enggak, bukan, tapi dengan yakin. Dan yakin itu harus pakai dalil gitu loh kalau nggak pakai dalil gimana ya namanya nggak bisa menduduki derajat yakin kalau nggak pakai dalil nggak bisa sampai derajat yakin bisanya paling-paling menyangka baik menyangka baik kepada si pembawa berita kamu dikasih tahu orang eh Allah itu Tuhan kamu percaya mantep mantepnya itu sama beritanya orang itu namanya kamu menyangka baik bahwa pembawa berita ini adalah orang yang benar itu yang begitu namanya husnudon gitu bersangka baik kalau suudon itu bersangka buruk kalau husnudon bersangka baik jadi orang yang pakai dalil itu baru orang itu keluar dari empat perkara dia nggak sampai pada don nggak syak tidak waham dan tidak taklid lah mengenal Allah dengan yakin dengan dalil itu maksudnya dengan apa maksudnya dengan mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Allah gitu loh mengenali sifat yang mustahil bagi Allah mengenali sifat yang jais bagi Allah begitupun para nabi kenal yang wajib bagi nabi yang mustahil bagi yang jais bagi nabi bukan dalilnya maksudnya wujudnya alam bukan kalau dalil mengimani Tuhan itu wujudnya alam Sedunia menggunakan dalil yang sama Kamu tanya orang Kristen apa bukti adanya Tuhan Jawabnya apa? Ya langit bumi Apa buktinya adanya Tuhan kamu tanya orang Buddha? Ya langit bumi Karena ada langit bumi pasti ada Tuhan yang menciptakannya lah. Kalau pakai dalilnya itu masih sama dengan orang lain, dan dalil itu <tuh> belum menunjukkan kepada ketuhanannya. Allah, langit bumi ini belum menunjukkan pada derajat. Kalau Allah itu Tuhan, lah yang menunjukkan Allah itu Tuhan apa? Ya sifat-sifat Allah, begitu loh. Ini gambar-gambar begini. Kalau ada tai kambing pasti ada kambing. Ya. Kamu kok nemu tai kambing di depan kamu? Ketika kamu lihat, di pikiran kamu akan sampai, "Ah, di sekitar sini pasti ada kenapa ini kotorannya ya lah sekarang yang seperti itu bukti yang seperti itu itu diketahui oleh semua orang nggak ada orang nggak tahu nggak ada yang nggak tahu goblok aja ini ada tai kambing tainya siapa ya ini kok ada tai tai kambing dia nggak ngerti apa tai lu bilang kalau sudah tahu tai kambing mesti ada ya itu orang tahu lah pertanyaannya nggak begitu pertanyaannya yang namanya kambing yang mana itu pertanyaannya bukan ini ada tai pasti menunjukkan ada yang mengeluarkan yang ngeluarin siapa namanya kambing pertanyaannya bukan cari ini dikeluarkan kambing pertanyaannya yang kambing yang mana jangan-jangan kucing disangka Kambing itu, loh, jangan-jangan sapi disangka kambing. Lah, seperti sekarang, alam raya ini menunjukkan yang bikin namanya Tuhan. Semua orang nemu itu, nggak ada yang nggak nemu, nggak ada yang mengatakan yang bikin langit bumi siapa, roik, nggak ada yang mengatakan begitu, nggak ada. Pasti ngomongnya Tuhan. Lah, pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? gitu loh. Jangan-jangan ntar -jangan Yesus disingkat Tuhan, Buddha disangka Tuhan, gitu loh. Hah? Yahweh disangka Tuhan. Ini jangan sampai salah menemukan Tuhan lah. Untuk nemu Tuhan itu nggak salah itu pasti Tuhan. Gimana caranya? Ya nah, sifat-sifatnya. Apa yang wajib bagi Tuhan? apa yang mustahil baginya, apa yang jais baginya, itu pasti nggak akan salah. Kalau pengen tahu sifatnya kambing, ya tahu apa yang pasti pada dirinya kambing, apa yang nggak mungkin pada dirinya. Oh kambing yang ada belalainya bukan bro, itu namanya kucing itu. Kan jelas namanya kan. Kalau kamu nggak kenal sifat-sifat kambing, kamu nggak akan tahu mana yang kambing dan mana yang bukan kambing. Nah, kalau kamu nggak kenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, kamu nggak akan tahu mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Maka dikatakan di sini untuk mengenal Tuhan dengan yakin harus pakai dalil apa dalilnya? Dalil untuk yakin bahwa itu Tuhan apa? sifat-sifatnya bukan langit bumi bukan <tuh> orang baru paham hanya paham oh nemu Tuhan pakai dalil dalilnya apa langit bumi itu mah untuk nemu adanya bukan nemu dia itu Tuhan kalau cuma nemu adanya semua orang juga nemu coba kamu kamu ke pedalaman ke pelosok yang nggak pernah dijumpai orang di pedalaman yang pelosok itu orang di sana pasti nyembah Tuhan entah itu Tuhannya pohon entah itu Tuhannya batu gede entah Tuhannya itu dedemit entah para arwah pasti di hati ngakui adanya karena akalnya manusia yang normal akan mengakui ada yang selain saya yang menciptakan saya itu semua akal nggak ada akal yang mengatakan enggak ini mah muncul sendiri kecuali akalnya filsafat orang yang sangking pinter sampai keba belasan sampai mengatakan Tuhan nggak ada alam terjadi dengan oh itu sudah sangking pinternya itu bayangin gelarnya aja profesor, doktor sekolahnya, kuliah bertahun-tahun. Hasilnya Tuhan nggak ada. Pinter nggak kira-kira? Pinteran kamu, eh. Ya nggak pakai gelar, nggak pakai apa, malah nemu adanya. Oh, pinteran kamu. Jadi dikatakan di sini untuk sampai pada derajat yakin mengenal Tuhan, yakin itu bukan asal mantep. Tapi yakin, itu harus pakai dalil. Lah, apa dalil yang untuk kita pakai menemukan bahwa itu adalah Tuhan? Cuman satu: dalilnya apa? Sifat-sifat Tuhan. Dalilnya, kalau ini nabi, apa ya? Sifat-sifat nabi gitu dong. Kalau kamu nggak kenal sifat-sifat Tuhan, nggak kenal sifat-sifat nabi, maka kamu pasti nggak akan nemu Tuhan dan nggak akan nemu nabi. Artinya... Yang akan kamu duga Kamu hanya akan menyangka Ini kali ya yang Tuhan Ini kali yang Tuhan Ini kali yang Tuhan Selalu begitu Kamu nggak akan bisa menemukan Mana yang Tuhan sebenarnya Bapak saya ngomong namanya Allah Itu namanya Hah? Rahman Rahim Apa itu? Namanya Apa bedanya nama dan sifat? Bedanya apa? Nama Allah yang 99 dengan sifat Allah yang 20 bedanya apa? Kalau nama itu untuk ngundang Allah walillahil asmaul husna apa? Artinya apa? Undanglah dengan nama-nama itu, begitu loh. Nama itu untuk ngundang-ngundang Allah. Kalau untuk kenal Allah pakainya apa? Sifatnya. Jadi kalau ada orang ngomong mau oh, kenal Allah kok pakai sifat 20 kan ada namanya. Bagaimana bisa kenal orang dari namanya? Coba begini. Saya mau memperkenalkan Roik ke orang. Kamu tahu nggak? Saya punya kawan namanya Roik. Coba pikir kayak apa orangnya? Bisa. Namanya Roik loh. Coba pikirin namanya orang kayak apa? Bisa. Ya nggak bisa wong nama kok suruh nemu orangnya nggak bisa. Kalau suruh kenal roik harus pakai apa? Nah, Sifat-sifatnya roik gitu loh. Kalau nama itu kalau kamu ketemu orangnya kamu undang pakai namanya gitu dong. Kalau kamu mau minta kepada Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Paling kamu itu kenalnya kan? Ya Rozak ya. Ya Karim ya Fatah itu yang bagus-bagus doang. <laughs> Namanya sifat sifat apa? Jamalnya Allah. Bukan sifat jalalnya Allah. Allah punya dua macam nama. Ada jalal dan jamal. Kalau jamal yang baik-baik tadi. Karim, Fatah, Ghafur, Rahman, Rahim. Ya Fatah, Allah ya Allah. Iftahlah alba begitu, ya. Arhamah rahim ya, Rozak. Itu ada namanya Allah, namanya Jalal. Apa penyiksa yang berbuat semau sendiri, pemaksa, pengadab? Enggak pernah kamu sebut nama itu, kan? Menakutkan namanya, jadi kenal namanya Allah, jangan satu bagian Nyambung nggak nih? Eh? Jadi kenal Allah dengan yakin itu nggak cuma namanya, tapi sifat-sifatnya baru nanti yakin kamu bener 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 yakin gitu loh. Kalau ini betul betul Tuhan, kenapa? Nah, sifat-sifatnya kamu tahu. Nah terus sifat apa yang mau saya kenali? Ada tiga macam yang wajib, yang mustahil, yang jais. Kamu nggak kenal tiga ini, kamu nggak akan bisa yakin kalau dia Tuhan. Kamu tahu yang tiga ini, kamu akan yakin kalau dia betul-betul Tuhan. Orang yang sudah yakin dia betul-betul Tuhan, yang keluar dari ucapannya apa? La ilaha illallah. Begitu. Ngucapinya dengan yakin karena kamu tahu sifat-sifatnya. Kalau kamu nggak tahu sifat-sifatnya, ngucapin la ilaha illallah pasti ikut-ikutan. Bukan karena kamu tahu kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Oh, Bapak, saya ngajarinya kalimat itu udah saya ikut aja lah. Bukan karena kamu tahu, tapi ikut. Maka kamu berarti tidak termasuk orang yang disebut yakin dalam mengenal Allah nyambung. Ini penting. Maka sekarang kita akan bicara apa itu wajib, apa itu mustahil dan apa itu jais. Ketiganya itu adalah hukum. Ketiganya itu adalah ketetapan hukum. Ketiganya itu adalah ketetapan hukum. Ada ketetapan wajib, ada ketetapan mustahil, ada ketetapan jais. Kalau hukum itu produk, kalau hukum itu dikeluarkan, yang memproduksi hukum siapa? Yang mengeluarkan hukum siapa? Siapa? siapa hakim gitu dong selain hakim nggak bisa bikin hukum yang netepin hukum pasti namanya hakim eh kalau hukum itu dikeluarkan oleh hakim sekarang hakim itu ada berapa Sedunia ini Hukum cuman ada tiga Berarti hakim cuman ada Tiga Apa tiga itu? Hukum syari Hukum adi Hukum akli Cuman tiga doang hukum itu Hukum syari Hakimnya siapa? Allah Yang netepin Mana yang wajib kamu kerjakan Mana yang dosa kalau kamu kerjakan Hakimnya siapa? Allah hakimnya Yang bisa merubah-rubah hukumnya siapa? Allah karena dia hakimnya Nah kalau urusannya Kalau makan kenyang Kalau minum seger Minum obat sehat Hakimnya siapa? Hakimnya siapa? Hakimnya setiap orang masing-masing jadi hakim kebiasaannya manu, sih Orang Banten pegang api nggak panas, kamu pegang api panas, ya harus beda keputusannya nggak bisa kamu samakan. Kalau yang mutusin kamu kata orang Banten, ah masa bagi saya nggak panas nih, kan repot. Berarti hakimnya nggak boleh sama. Maka hakim adat itu yang masing-masing dirinya sendiri. Kalau bagi saya makan kenyang kenapa? Karena hakim adat itu diambil dari kebiasaan. Ada lagi yang ketiga hakim namanya akal. Hakimnya siapa? Ya tiap akalnya manusia. Akal manusia itu hanya satu. Kalau satu akal sudah buat keputusan, semua akal akan menyepakatinya. Seperti lidah, kalau lidah kamu sudah ngomong manis sedunia, lidah yang normal akan mengatakan, "Kalau mata kamu ngomong ini putih, mata sedunia akan ngomong putih." Allah bikin modalnya sama. Hakim ada berapa? Tiga. Kalau kamu kok dengar hukum, ada hukum Archimedes, ada hukum apa lagi? Aristoteles. Aristoteles. Ada hukum Pegas, ada hukum gravitasi. Ini semua pecahan dari mana? Hukum kebiasaan. Pecahan dari hukum adat masuknya ke sana hukumnya ada hukum sosial, hukum ekonomi, ada hukum banyak hukum semuanya masuk ke dalam hukum adat gitu loh. Jadi hakimnya adat. Lah, dua hukum itu hukum syar'i, hukum adi tidak kita pakai dalam pembahasan ini. Hukum syar'i, hukum syar'i produknya apa? wajib sunnah haram makro mubah ini produksinya siapa ini syari Allah yang mutusin nah, yang yang syari kita pinggirin dulu kenapa karena itu dipakai dalam ilmu fikih bukan dalam ilmu tauhid dalam ilmu tauhid tidak menyentuh hukum syari enggak karena yang mau dibicarakan bukan perbuatan manusia, hukum syari bicaranya apa? Manusia. Perbuatan orang mukalaf, maka semua perbuatan mukalaf diatur oleh hukum syari lah. Kitab ini membicara apa? sifat Allah dan sifat, berarti nggak menyentuh hukum syari, gitu loh bicaranya pakai hukum akli nggak nyentuh nyentuh hukum syari i. maka dibahas di sini yang akan dijadikan keputusan dalam bahas ini tiga perkara wajib mustahil dan mana yang wajib bagi Allah mana yang mustahil bagi Allah dan mana yang jais bagi Allah mana yang wajib bagi Rasul mustahil bagi Rasul dan jais bagi Rasul. Maka yang akan kita bahas adalah tiga, tiga macam ketetapan hukum akli. Yang pertama ketetapan hukum akli namanya wajib. Hukum akli pengertiannya menetapkan sesuatu pada sesuatu dan menolak sesuatu pada sesuatu. Kan repot kebanyakan sesuatu. Kita contohin menetapkan sesuatu yang pertama contoh apa bunder pada sesuatu gelas nah, mau kita tetapkan hukumnya apa hukumnya bunder bagi gelas apa hukumnya bening bagi gelas apa hukumnya bertempat bagi gelas Itu namanya menetapkan sesuatu pada sesuatu Akal suruh mutusin Coba bunder pada gelas itu wajib mustahil atau jais gitu loh bening pada gelas itu wajib mustahil apa jais bertempat pada gelas itu wajib, mustahil atau jais. Itu yang mau kita putuskan. Gelas ini mewakili benda seluruhnya. Jangan dianggap gelas doang enggak. Gelas ini dianggap sebuah benda. Gelas dengan meja sama statusnya. Gelas dengan kita sama statusnya, sama-sama benda. Dalam bahasa tauhid namanya jirim gitu loh statusnya sama sama halnya begini menetapkan sifat ada bagi Allah menetapkan sifat melihat bagi Allah menetapkan sifat mendengar bagi Allah itu namanya menetapkan sesuatu pada sesuatu menetapkan kudrat bagi Allah menetapkan ilmu bagi Allah apa hukumnya wajib apa mustahil apa jahis. itu akalnya semua manusia harus bisa membuat keputusan kalau nggak bisa berarti akalnya zoak, akalnya perlu dicas distrom aki biar akalnya normal. Caranya mutusin gimana? Caranya mutusin dilihat dari sebaliknya. Tadi hukum apa? Hukum tadi apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu dan menolak sesuatu pada sesuatu. Jangan dipisahkan ini. Kalau dipisah nggak jadi hukum. Menetapkan dan Bundar pada gelas harus enggak? hmm? kenapa enggak harus? Nah, ada gelas yang tidak, berarti bundar pada gelas hukumnya bukan wajib. Ya, kenapa? Karena kita bisa menolak adanya gelas yang tidak bundel Terus bertempat pada gelas hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena tertolak adanya gelas yang tidak bertempat. Akal menolak tidak ditemukan oleh akal adanya gelas yang tidak bertempat, hingga diputuskan gelas bertempat itu hukumnya wajib karena akal menolak adanya gelas yang tidak bertempat. Coba carikan satu benda yang wujud di dunia ini, tapi ada. Hah? Gak ada lah. Kalau enggak ada berarti gelas atau benda dan bertempat itu selalu bergandengan. Enggak bisa. Beda dengan bunder Kalau bundar dengan gelas bisa. Bisa. Nah, yang bisa pisah begini dan bisa berkait namanya jais yang nggak pernah pisah namanya wajib. Yang nggak pernah kumpul namanya mustahil. Cuma tiga doang. Sulit. Sulit. Enggak. Kalau ngaji mah nggak sulit. Kalau nggak ngaji sulit. Jadi akal cuma punya tiga keputusan sesuatu dengan sesuatu yang selalu berkait namanya wajib sesuatu dengan sesuatu yang nggak pernah kumpul namanya mustahil sesuatu dengan sesuatu yang kadang kumpul kadang boleh pisah namanya ja eh sudah itu doang menetapkan sifat ilmu bagi Allah hukumnya apa kenapa wajib karena nggak akan mungkin tiada bodoh bagi Allah hukumnya apa Kenapa Musta'il nah, karena nggak akan ditemukan kumpulnya eh? menciptakan alam bagi Allah hukumnya apa kenapa karena boleh saja Allah menciptakan boleh selesai kan ini yang mau kita bahas, yang mau kita bahas tiga hukum. Inilah yang mau kita pakai: menetapkan apa sih yang wajib bagi Allah seluruhnya, apa sih yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jais bagi Allah. Kalau kamu sudah nemu gambarannya, sekarang kita kembali ke pengertian kitabnya. Apa itu yang namanya wajib? kata musonif kita wajib itu adalah sesuatu yang tidak tergambar di dalam pikiran di dalam akal tiadanya kader kan eh, maksudnya sesuatu dengan sesuatu itu nggak bisa digambarkan akal pisahnya maka namanya wajib seperti apa bertempat pada benda akal nggak bisa bayangin nggak bisa menggambarkan dalam pikirannya ada benda yang tidak bertempat coba kalau pikiran kamu nggak bisa nggak sanggup karena penuh utang penuh bayang-bayang masa depan sekarang nggak usah pakai akal, pakai papan tulis. Kerjanya sama. Yang bisa kamu bayangkan dengan akal, semuanya bisa kamu gambar di papan tulis. Iba, di pikiran kamu bisa bayangin wanita cantik nggak? Bisa. Kalau digambar di papan tulis bisa nggak? Bisa. Ya kerjanya sama ini nah, akal atau papan tulis coba gambarkan sebuah mobil yang tidak pakai ruangan coba bisa nggak Hah? Iya hayalan. hayalan coba hayal hayalan coba. Kamu hayalkan ada mobil tapi nggak ada ruangan nih coba. Bisa nggak? ada rumah tapi nggak ada ruangannya bisa nggak? Karena ruangan itu, ruangan itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari benda. Setiap benda pasti punya ruangan. Di dalam bahasa tauhid, disebut namanya ruang dalam bahasa umum namanya tempat jangan jangan salah paham ini tempat menurut orang tauhid itu bukan bukan gelas dan meja kalau gelas dan meja bukan bukan gelas itu tempatnya di meja bukan tapi arahnya atau posisinya ada di atas atas meja atau di bawah meja. Tapi gelas itu juga sudah punya ruangan. Walaupun enggak di atas meja, dia punya ruangan. Hingga meja ini tidak menjadi tempatnya. Tapi bagi orang umum, meja itu ya tempatnya gelas. Kalau uang tempatnya di mana? Nah, tempatnya di dompet. Padahal sebelum masuk dompet, uang sudah punya tempat. Karena tempat bagi ahli tauhid itu yang dimaksud adalah ruangan. Ruangan apa? Ruangan yang membentuk dirinya. Ini gelas ini kan terbentuk yang ada ruangannya. Uang terbentuk dengan sebuah ruangan, artinya ruangan itu kalau rumah ini diisi gelas-gelas-gelas-gelas-gelas seribu gelas, sejuta gelas masuk rumah ini gimana? Yang terjadi apa? Penuh, nggak bisa masuk yang lain. Tandanya apa? Ruangannya dipenuhi gelas. Berarti gelas itu punya ruangan. Kalau satu gelas ruangannya sedikit. Kalau sejuta gelas. Masjid. Masjid diisi satu orang. Ya ruangannya masih ada yang lain. Kalau masjid diisi seribu orang. Kenapa? Ruangannya dipakai semua. gitu loh. Jadi setiap benda pasti punya ruang gitu loh nah, ruang itulah yang disebut namanya tempat bagi orang ahli tauhid jadi kalau kamu mengatakan setiap benda pasti punya ruang atau punya tempat maka jangan ikut-ikut pahamnya orang di luar ahli tauhid nanti paham kamu salah ruang dan benda kaitannya apa? Bisa Tidak bisa dipisahkan. Namanya wajib. Setiap Allah bikin benda pasti ada ruangannya. Coba <tuh> sutradara film cemen sutradara film kartun yang terhebat siapa? Walt Disney, Walt Disney. atau Steven Spielberg. Spielberg. Spielberg yang bikin apa? Spongebob dia bisa bikin ada apa itu? busa ngomong bisa nggak? bisa nggak? itu nyata nggak atau khayalan? yang kamu lihat kan hanya di dalam televisi. kalau di dalam kenyataannya ada nggak busa bisa ngomong? Hah? mungkin enggak? nggak mungkin nggak punya akal masalahnya kalau bisa digambarkan berarti bisa diciptakan kalau digambar di televisi bisa digambar di papan tulis bisa berarti diciptakan bisa contoh batu batu itu kan melebihi busa kalau busa masih bisa peng, melar, ngomong bisa. Lah batu, batu yang di tangan Nabi pada ngomong kok bisa? Ada mulutnya, ada ilmunya, kok bisa ngomong? Pernah dengar nggak hadisnya? Batu yang di tangan Nabi ngomong di pendah Abu Bakar tambah kecil suaranya. Dipindah Sina Umar tambah kecil suaranya Dipindah sampai hilang suaranya. Bukan hilang itu nggak bersuara, tapi tidak didengar lagi suaranya. Aslinya semua batu itu ngomong. Mana dalil Qurannya? Sabahalillahi maafis samawati wa mafil ar. Bertasbihlah kepada Allah semua yang di langit, termasuk batu. Semua itu ya bukan kamu doang Semua apa saja bertasbih kepada Allah Termasuk batu, kucing, anjing, monyet, babi Semuanya bertasbih kepada Allah Lah saya kok nggak denger Nggak usah kamu denger Akal kita bisa menggambarkan Boleh saja Ini ini fungsinya fungsinya akal untuk menggambarkan yang belum pernah terjadi akal bisa mengatakan boleh saja itu terjadi. Contohnya apa? Azab kubur bangkit dari kubur kumpul di padang mahsyar surga neraka. Pernah terjadi? Kamu iman enggak? Imannya terpaksa atau memang itu boleh terjadi. Dari mana kamu tahunya? Akal bisa menggambarkannya. Kalau akal kamu nggak pernah punya gambaran, ya percayanya berat. Ah, apa iya sih? Karena akal nggak bisa bikin gambaran. Kalau akal bisa bikin gambaran, bisa. Seperti tadi apa? Spongebob. Yang bikin seponbok bisa ngomong, coba suruh bikin, tolong bikinin seponbok yang enggak pakai ruangan, coba bisa enggak? <laughs> coba, tolong bikinkan seponbok tapi enggak pakai ruang. Bisa? Berarti ruang dan benda hukumnya apa? Wajib, kenapa akal-akal tidak bisa menggambarkan tiadanya? Itu loh, tiadanya menempat pada si benda. Maka, setiap apapun yang tidak bisa digambarkan pisahnya, nggak bisa digambarkan tiadanya pada sesuatu, kata akal namanya wajib apa saja mau pada Allah, mau pada kita, mau pada Nabi. Sesuatu dengan sesuatu yang enggak pernah pisah namanya wajib. Pada Nabi apa yang enggak pernah pisah? Nah. Amanah, ya patona. Kalau bohong bagi Nabi gimana? Hah? Kenapa mustahil? Enggak pernah. Lah yang jais bagi Nabi apa? Makan. Minum. Kenapa? Ya karena boleh bisa. Kalau Nabi wajib makan gimana? Makan terus sudah berarti. Nabi wajib minum gimana? Minum terus berarti kenapa? Berarti minum nggak bisa pisah dari nabi. Jadi sesuatu yang nggak pernah pisah dari sesuatu yang lain. Kata akal namanya wajib. Mau itu pada Allah. Mau itu pada benda. Mau itu pada nabi. Apapun sesuatu yang tidak pernah pisah dengan sesuatu yang lain. Namanya wajib nyambung ini beda dengan wajib menurut syari kalau wajib kata syari itu perbuatannya manusia yang manusia kerjakan dapat pahala <tuh> kalau dia nggak ngerjain dapat dosa itu wajib menurut syari bukan wajib yang mau kita bahas di sini wajib yang mau kita bahas di sini namanya wajib ak keputusannya bukan melalui nabi, keputusannya bukan lewat Allah, keputusannya, artinya tidak ada intervensi dari siapapun, murni akal manusia membuat keputusan sesuatu dengan sesuatu nggak pernah pisah namanya. What? sesuatu dengan sesuatu nggak pernah kumpul namanya mustahil sesuatu dengan sesuatu kadang kumpul kadang pisah namanya jas tiga doang lah dari sinilah akal mau mutusin apa sih nanti yang wajib bagi Allah berarti sifat-sifat yang nggak pernah pisah dari Allah apa ini yang mau kita kenali. Dengan kenalnya sifat-sifat itu pasti dia Allah. Sifat-sifat apa yang nggak pernah pisah dari kambing? Nah, kalau kamu kenal sifat itu, kamu ketemu sama barangnya dia pasti kambing. Itu loh. Kenapa? Karena kamu ketemu dengan sifat-sifat yang nggak pernah pisah dari sesuatunya itu. Kalau orang nggak pernah kenal sesuatu dengan sesuatu yang berkait pada Allah, pada manusia, kamu nggak bisa kenal dirinya. Jadi yang dimaksud dengan dalil yang meyakinkan adalah mengenali sifat-sifat Allah dari arah apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jais. nyambung eh? jadi akal itu membuat keputusan wajib mustahil jais itu enggak terbatas oh ini hanya pada Allah saja enggak pada siapapun akan seperti itu keputusannya mau itu lihat mau nemu Allah mau nemu jirim mau nemu nabi mau nemu siapa saja Keputusannya wajib mustahil. Jais itu kerjanya apa akal? Jadi, kalau kamu sudah tahu wajib mustahil, jais untuk apa fungsinya tahu ini beb? Karena nanti ke depan kitab ini akan bicara, "semua yang wajib, wajib bagi Allah, semua yang mustahil, mustahil bagi Allah." dan yang jais jais bagi Allah. Jadi kitab ini isinya membahas wajib mustahil jais baik bagi Allah maupun bagi para Rasul alaihi musolatu wassalam. Mudah-mudahan akalnya diberikan paham oleh Allah, diberikan kaitan biar bisa nyambung mengerti tentang hak-haknya Allah, sifat-sifatnya Allah, hingga dengan mengenal sifat-sifat itu kita bisa yakin 100% bahwa Allah lah Tuhan. Ketika sudah tahu itu, hati kita akan tertancap dengan yakin mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang kita kaji hari ini, mengenali secara ringkas apa itu hukum akli, apa itu ketetapan wajib, mustahil dan jais insya Allah kita akan ulang perjumpaan yang akan datang biar tambah jelas wallahu a'lam bisawab hadratin nabi al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil <Sul> alamin <Sul> maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا انا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لا فاتب علينا توبه تعزي لكل عوبه ارسلنا عوراتي وامن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والعالي والاهواني إلا وكل ذي محبه أو جيراتين أو صحبة المسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باقتسام منا بالمصطفى رسولنا ضب كل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه داد طاسي صحبي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته